أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة قل هو قل عذب ربنا قل عذب رب الناس من Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Niko nalikani badi sare Niko maos Ayat 3 meniko Sengsai say meniko niru kanjeng Nabi Yaitu Ayat meniko disebulno Tenggene e, Tangani pun disebulno Terus diolet-olet Niko ni awa'e Ini iso ping telu tambah HP Dan jogo songko godaan godaan setan naudzubillah ming aqul a'udzu bi falaq ucapno sira muhammad a'udzu falak falaq aku nyuwun perlindungan nyuwun perlindungan ingsun kelawan pangeran perkara sing bedah ana ing wengi tadi wengi dibedah diilangi nenek bengi ilang berarti muncul wektu naapasu no subuh wektu pagi waktu subuh jadiki waktuk muncul setan muncul perkara sing elek-eek iki muncul ana bengi ane wis subuh padha ilang Nah, Nyuwun perlindungan dumateng Gusti Allah sing Gusti Allah niki pengerane perkara sing bedah ana ing bengi sehingga muncul wektu subuh. Gusti Allah iku sing ngilangi weng. Ming syarri ma khalaq. perlindungan sangka eleke perkara sing diciptakno dening Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah nyiptakno perkara-perkara sing elek iki. Gusti Allah sing iso nglindungi ning gone ni sampean. Kaiso sing nglindungi sampean kecuali Gusti Allah sing duweni perkara iku, perkara sing Allah iku sing miliki Gusti Allah. Sing nyiptakno iku Gusti Allah. Mula saiki sampai nyuwun perlindungan nih gue gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa ming syarri ghasiqin idha waqab. lan aku nyuwun perlindungan kelawan gusti Allah sing ngilangi bengi songko ele'e wengi ghasako mana nih sing wengi sing nutupi Yaiku nutupi nganggo peteng gak ketok mingsyar righasikin sangko elehe wengi ida waqf nalikane melbu nalikane wis melbu peteng peteng dedet wisan ha nah, medeni peteng dedet yaiku nalikane wis jam 09 nggih wis petenge wis iku wis peteng jaman biyen urung ana lampu nggih wa mingsyar righasikin ida wakop nalika ni petong mus warau ono mikoni ni isek eh, maghrib isek ono mikoni tapi ni wes kadung barisa iki wes petong ni dedet kau yang ngono kuni waming sharri kosikin ida wakop waming sharri nafa tati fil ukot ugonyon perlindungan songko elee Pengwidok-widok sing nyebul pil ukot ing dalem bundelan-bundelan iku penyihir-penyihir zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ak wasallam akake wong sing ahli sihir kuwi wong wedok Bisa nyebul nyebul neng benang sing diuntir-rumtir disebul iku dadekno sihir iki Moco iki dilindungi dening Allah Subhanahu wa taala Waming syar rihasidin ida hasad Anyun perlindungan songko wong sing hasud ida hasad nalika ne hasud sapa so, hasid ya wong hasud iku dadekno ndekne dendam dadekno sampean iki arep dioloni karo wong sing hasud iki Ida hasad nalikane hasut hasut itu arti ini ngetokno. Hasud hasut nenggone ati diketokno sehingga Arab dadekno sampeyan iki dialani wong iki niki jengene hasut mulane bahaya bahayane perkoron niku hasut Dawe kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wal hasad Fa innahu yakulul hasanat kama takulun narul Wajah sampai hasut, kerono hasut iku mangan amal api sampeyan. Sampeyan sholat, sampeyan moco Qur'an, sampeyan eko iki, iku kepangan kabe. Ilang kabe ganjarane sebab sampeyan nopo hasut. Na'udzubillah ming dalik. Lu koyo opo mangani, ngentek no amal keapiani sampian, kaya ono kayu bakar sing kering, kene geni, dipangan geni. Koyo ono pecepet gak karo karuan kayu sing kering, iku disulet langsung ancur, langsung dadi mowo, saiki sampian ini nek hasut yo, amali sing api sampian iki kepangan. Na'udzubillah ming, Mingdale, dalik ya Qul a'udhu bi rabbin nas ngucap ngucapa sirah Muhammad A'udhu nyon perlindungan ingsun Bi rabbin nas Kelawan Pengiran-pengiran Nek rabbun Iku makna nih Iku pengiran Sing didik Lani tarbiah Iku makna nih Didik Yura pinna sing dididik menungso tegese sing dterno api menungso bocah cilik iku iki durung ngerti apa-apa urung ngerti ki apik ngerti ki sing ngerti ku wong tuane sing ngerti ku wong sing gedhe gurune ku nih, sing ngerti la wong tuane wong sing gedhe gurune iki Cacili karena durung ngerti, saiki diarahno, dididik. Niki jenenge Murabi. Ini nah, didik, ini didide, di arahno, ini Cacili, iki nek Gusti Allah jenenge ul auzu bi rabbin bi rabbina. Sing dididik ning gone menungso, dididik, diarahno ning gone sing apik. Cacili guys opo-opo, saiki dikaei mata, dikaei tangan, dikaei sikil karo Gusti Allah. Ya Rahnon perkara sing apik. Lah menungso durung ngerti apa-apa. Weduk -apa. arep pucac cilik urung ngerti iki mangan apik apa mangan elek ya mun cacih cilik kok arep mangane sego jagung. Ya ya bubur sek cilik sithik ya. Oh cacih cilik urung ngerti. Cacih cilik kok mangane ujug-ujug es krim ya eh, bahaya iki. keimanan sing eko sing apik diarahno. Niki urung ngerti Bu Cacili. Sampeyan iki yo ning alam dunya iki padha karo Cacili urung ngerti apa opo Lah saiki Gusti Allah Subhanahu wa taala ngarahno ninggone sampeyan kabeh dadi perkara sing apik singgo sampeyan nikmat manut karo Gusti Allah didiani Gusti Allah dipun paringi fi hasanah wafil, fil akhirati hasanah wa ada benar malikin nas kelawan pengirani menungso malikin nas yaitu rupane malikin nas rupane kang miliki menungso malikin nas ini atof bayan ya malikin malikin nas Malik iku artine wong sing miliki ya. Malikna sing malik sing sing miliki. Lah kuwi duwe mripat. Hakikate ora milikmu iku, milik Gusti Allah. Kuwi duwe tangan, duwe sikil, duwe awak, duwe duwit kok meneh duwe awakmu iku lho ora milikmu. Kabeh sing sampeyan mili'i awa'i sampeyan iku mili'i gusti Allah subhanahu wa ta'ala malikin nah. ya kapa iki mili'i gusti Allah lah kue ngerti nih mili'i gusti Allah ngangu akal ah. nganggu akal kowe iki nganggu akal kowe ngerti nih kowe iku mili'i gusti Allah Sampai nangen-nangen, akali sambian guna no sambian. Mulanya akal itu penting sambian guna no. menunggu menungso itu dua ini no po? Akal, guna no akali sambian. Ya. Kabe ku tunggu guna no akal. Saya ini gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gawe meripate sambian. Gawe awai sambian kabeh. Iki sampean iso guna no, tapi gak iso ngatur. Nalikane sampean iki cili, sampean gak ndue kekuatan no popo. Beripatmu gong iso ndelok. Tanganmu rong iso sampean gerak no. Sikilmu rong iso sampean gerak no. Nalikane sampean lahir ga ndue popo sampean iki. Ujuk-ujuk, sampean gede, gede, gede. gede akhirnya sampean iso ndelok, sampean kepengin ngene iso nyekel, sampean kepengin melaku rono iso nggo melaku rono. Lah engko nek wis iki tambah gak iso, tambah gak iso. Mripate sampean tambah wuto, tambah ora ketok, tambah ora ke ora ketok. Tangane sampean arep nyekel mangan wae ora iso. Ono wong nyekel rokok niku. Ketuk, 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 ketuk. Tangan ini gini. ya, Allah, ono anu nyekel rokok kok kayak ngono ya, lo ngarek nyekel ya kok angel, ya begeder kabe, ya arab melaku, wes nganggo teken, ini gue wes tua, oh kaya yang ngun, ini menunjukkan nih kekuatan nih sampean kabe, iku nganggo akal sampean iku orang milikmu, iki kue isong guna noda, tapi kue dikei, nih gusti ono ngerasa ano dicabut hilang, berarti sampean iki milik eh, gusti Allah Malikin Malikin nas ya niki Allah Subhanahu wa taala Malikin nas ilahin nas Gusti Allah iku pangeran pangeran iku sing mau sembah sing mau sembah niku arti de mung ijen Gusti Allah Kue dimiliki Gusti Allah, kue dididik karo Gusti Allah. Apa anak sing didik liani Gusti Allah kan? kabeh iki mung Gusti Allah. Wis ijen to kul Gusti Allah niku sing taktak wis ana liyane, liyane Gusti Allah. Kuwi dilakokno karo Gusti Allah karo liyane Gusti Allah ga. Sing takno kuwi separuan. Sirahmu Gusti Allah, sikilmu pangeran liya ga. Ya. Iki ilahin. Nah, Gusti Allah niku pangeran pengiran niku arti nih gusti allah niku esa si tok to jadi kul a'udhu bi robin nas kue iki cili iku kue gue ngerti di akal iku didik karo menungso malikin nas kari pintar kue kudu di akal mikir mikir kue milih gusti allah kue jeruk no meneh tauhidmu jadi ilahin saya kue iku milih gusti allah kowe iku kudu diarahno apik karo Gusti Allah. Ora ana liyane Gusti Allah. mung dhewean. Ilahin nas waswasil khanna. Iki akidah iki kudu kuat kaya ngene iki kaya ngene iki iki aja sampe kue kena bisikan Iki akidah sing tenanan kok ingin iki cekeli tenan ojo sampai kene was 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 ini kuno apa bisi bisi wong kudu kuat dua kali kudu pinter guna no akali sampean iki ojo sampai sampean kene bisikan 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 ming syaril was wasil bisikan sing elek sing metu songko perkoro sing mundur Ora ngetok konas iku sing mundur artine ora ora ketok dibisihi ya. Teh seneng karo wong Islam lho ya. Terus mundur, wis ngene tok. Hah? Dibisihi mundur. Sopo iki sing bisisi ora jelas. Biasane wong nek elek niku ora apa? Ora jelas. Nek debat kahanan. Paham napa ya? Cicit-cicit si, si, ngamuk. Paham napa ya? wis debat wis ngomong enak kabeh. Nek ya wis ngarep koyo ngono, tapi nek ning gene ngguri ngendum-ngendum duwit. Modele koyo ngene iki, modere nek wis kalah ngendum-ngendum napa? Duwit. Ning ngarep gak wani. Iki jenenge ming syarril waswasil napa? Oh, nah. senengane mundur, gak wani ngarep. Ayo debat sing apik. agama iki sing apik iki apa, apa? carane mimpin negara iki kaya napa debat ning gone ngarep ya terus kalah ya punyen setan ya kalah paham menen ya mundur ning guri bergeril nah, was ya naudzubillah ming niki ming syarril napa waswasil khannas sufi waswisu fi sudu yaiku sing bisi bisi uga jelas ya nek ditenani kon ngetok wah yo kalah ndek ning ming syarril waswasil napa khannas alladhi waswisu fi sudu rinna sing bisik-bisiki go ni ning gone atine menungso lha sing bisik kaya ngene iki sapa minal jinnati wanna sego ono ana jin ana napa no menung menungso lu menungso iku sing iso ya setan menyenan jadi setan iku loro ana setan sing gak ketok ana sing ketakno wake keto ya ya hakikate ya setan sing ora ketok terus sing ketok iku ya bisikane sing ora ketok itu sifat setan kaya ngoten iki mim sharin minal jinnati nabwa no wana smulo sampean kudu nganggo akal ya nganggo no napa akal milih presiden ya kudu nganggo no napa akal, kue iki arep nyalon no iko, nyalon iki no nganggo ngangguno po, akal oju sampe kok monat manut wae, kok mene nganggo duwi-duwi ana, utuh bilah ming dahle, kue diakal kok manut duwi, paham benar-benar ya duwi sing manut kue, ora, kue sing manut du? duwi, ini diki Allah subhanahu wa ta'ala kula sanging mendingo niki ini ayat iki panjenengan waos ye jenengan paham sing kaya ngeten iki jenengan dislametno dening Allah Subhanahu wa taala sangko omongan-omongan sing elek perkara-perkara sing dadi ana no sampeyan iki bingung ya qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril Waswasil khanas alladiyu waswi sufi sudhu rinnas minal jinnati Wanas muka-muka diparingi husnul khotimah kabeh diparingi keenaan dunyone, keparingan enak akhirate Amin amin ya rabbal alamin <tik>